Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Bobol, Zona Bongkar Bola. Pada video ini saya akan meracik Mbappe dengan rating 100 versi tim nasional seleksinya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, terus ikuti video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini membahas seputar informasi sepak bola dan seputar eFootball 2023. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Dan terus support channel ini sampai 1000 subscriber ya dalam kurun waktu 1 bulan ini teman-teman. Klik tombol subscribe yang ada di bawah itu yang warna merah, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, kita kecilkan dulu volumenya, kita masuk ke gamenya teman-teman. Bagaimana akun teman-teman, bagaimana akun PES teman-teman ini, eFootball teman-teman ini, apakah sudah mulai merekrut-rekrut pemain-pemain yang sangat mewah-mewah, anjay. Ya, berhubung ini ada event Piala Dunia, teman-teman ya. Banyak sekali yang diberikan Konami, termasuk paket pemain atau tim pack pemain, terus POT apa? Epic KT Brasil, POTW Timnas, ini POTW apa? Piala Dunia, POTW Jepang Nasional yang kemarin itu, POTW Piala Dunia lagi, Jepang versi Deluxe, American League, dan banyak lagi nih pilihan-pilihan pemain yang bisa teman-teman rekrut. Kita lihat dulu squad saya. Nah, ini kemarin saya dapat Mbappe versi tim nasional selection. Nah, yang ini kartunya. Ini saya dapat gratisan, saya tidak beli. Saya ngerol gratisan yang tadi itu dapat gratisan. Dan ini belum di-upgrade sudah memiliki rating 91. Dan pada video ini nanti saya akan meraciknya sampai dengan rating 100. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu itu belinya di mana, dapatnya di mana, di sini teman-teman ya. Nah, di sebelah Limayo. Nah, ini France, National Team Selection France, Prancis. Jadi teman-teman, nah ini daftar pemain spesial. Nah, kemudian geser ke kanan sampai nemu Prancis. Nah, ini selesai dalam 39 hari 22 jam. Masih lama sekali teman-teman ya. Berhubung ini gratis satu, kita roll aja teman-teman ya. Kemarin itu saya dapat Mbappe, Rabiot, sama siapa yo? Lupa, coba nanti saya lihatin. Hernandez kalau nggak salah. Cuma Rabiotnya saya sama yang Hernandeznya itu saya rilis. Weh, dapat Magnan teman-teman, wanjai. Magnan ya itu, kiper Prancis nih bro. Magnan. Magnan. Next kita racik ini ya teman-teman. Nah, kemarin itu saya dapat Mbappe ini. Kok gak ada? Wanjay. Hilang. Duh, ini gimang? Mungkin dek paket ya. Ya, yang pokoknya yang gratisan dulu teman-teman. Saya dapat Mbappe, Rabiot, sama Hernandez. Ya itu. Cuma saya rilis semua, rilis semua kecuali Mbappe 2 itu, 3 Mbappe 1 enggak saya rilis. Nah, ini dia Mbappe. Kita kepencet, sorry teman-teman. Kita racik teman-teman ya Mbappe sampai rating 100. Yang pertama kita latihan level dulu, kita maksimalkan dulu biar ada poinnya teman-teman ya. Anjay, oke sudah. Oke.
Kita ke kemajuan pemain. Berhubung ini kecakapan gaya main tim saya sudah 100% ini kanonnya. Jadi saya enggak upgrade yang bagian ini. Enggak, Pak. Kecakapan gaya main timnya saya kesampingkan dulu, teman-teman ya. Saya akan fokus ke statistiknya dulu. Ini sebelum di upgrade statusnya seperti ini. Dia gaya bermainnya pemburu gol. Kecakapan gaya mainnya sudah 90, ini sudah bagus sekali. Ini dia untuk statistiknya. Anjay. Nah. Oke. Ini gaya mainnya pemburu gol. Jadi dia sangat cocok sekali ketika ditaruh striker, beda sama Mbappe yang versi ini, teman-teman ya. Yang versi LMF ini. Menurut saya lebih cocok yang tim National Selection dibandingkan yang ini. Kalau ini memburu celah, sama-sama 90, tapi ini nggak bisa di-upgrade lagi. Ini lo statistiknya unggul. Mungkin ini posisi sayap memburu celah, jadi kurang cocok. Saya nggak bisa main pakai LMF karena formasi saya LWF dan RWF, pakai winger. Oke, nggak sama lama, kita langsung ke racikan statistik pemain, teman-teman. Oke, bisa disimak. Yang pertama ini yang gambar kayak tembak ini, kita 6. Nah, penyelesaian, eksekusi bola mati, lengkung. Oke, yang gambar cone ini 4 atau 5 ya. Oke. Dribble sudah bagus Mbappe itu. Oke, 4 aja. Kemudian yang gambar zigzag ini 8. Setelah menyerang selasih keseimbangan. Ya, ini biar akselerasinya bagus, teman-teman. 8. Oh, sudah 95. Kemudian yang gambar sepatu ini 4. Kekuatan bilangan, kecepatan, stamina. Wah, mantap sekali. Wih, anjay. Kemudian sundulan, lompatan, kontak fisik ini 3. Dapat 3. 97, anjay. Kalau yang ini 96. Oh, 96. Kalau ini 97. Wanjay. 97. Wis, ini mantap kayak iki. Oke. Wis, anjay, kecepatannya 90. Akselerasi 94. Keseimbangan 91, mantap. Oke, bro, masih sisa 1. Konfirmasi. Oke. Okay. Yang poin 1 kita saran baik 4 aja ya, teman-teman. Woi, anjay. Sesuai. 99%. Oke. Okay. Jadi, teman-teman bisa racik sebentar dia ya. Boom, 100, teman-teman, anjay. Woi, anjay. Keren. Rating 100. Kylian Mbappe versi National Team Selection dengan rating 100, pemburu gol. Anjir, keren. Kecepatan, akselerasi 94, keseimbangan 91. Coba kita bandingkan dengan yang posisi LMF tadi ya, teman-teman ya. Yo, ini. Ini. Kecepatan dan akselerasinya lebih bagus mana, teman-teman ya? Sebenarnya, wes.
sama teman-teman, hampir sama lah. Kesadaran menyerangnya 90. Anjay. Kita buat perbedaan dulu teman-teman ya, nanti saya edit. Ya ini untuk statistiknya, perbandingannya nanti. Nah ini yang versi LMF atau POTW nya nah ini set. Nah ini untuk statistiknya, untuk versi POTW nya kemudian yang ini, yang racikan saya tadi itu adalah versi racikannya tim nasional posisi CF. Nah ini kesadarannya minus 1 ya, tadi 90 yang LMF. Nah ini dia lebih bagus akselerasinya sih, 93 kayak gimana, jadi unggul di situ teman-teman ya. Keseimbangan 91 bagus nih. Untuk keahlian pemain juga beda, lebih banyak yang ini sih dibandingkan yang posisi LMF tadi. Oke. Mungkin cukup gitu aja teman-teman ya. Video dari saya. Nah, ini bisa teman-teman tiru tadi untuk racikan saya. Nah, ini dia. Waduh, gak iso didelok yo. Jadi seperti itulah tadi. Teman-teman bisa screenshot saja racikan dari saya tadi, atau nanti saya tambahkan di sini aja biar teman-teman tidak bingung, bisa menirunya biar bisa dapat rating 100. Nah ini rating 100 dengan catatan level gaya main tim teman-teman sudah 100 ya. Jadi sesuaikan dengan gaya main skema permainan teman-teman, serangan balik cepat atau penguasaan bola, itu semuanya bisa sesuaikan dengan itu gaya permainan teman-teman ya. Karena kebetulan di sini saya pakai serangan balik cepat, jadi saya pakai serangan balik cepat. Nah ini sisa 1 poin kita tambahkan ke kecakapan gaya main tim, dan kecakapan gaya main timnya sudah 99, jadi ini sudah pas 100 ratingnya ya. Perfect lah menurut saya, bisa teman-teman tiru. Oke. Mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terus ikuti video di channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke. Bantu channel ini di bulan ini, bulan Desember, tembus 500 subscriber teman-teman ya. Jadi jangan silahkan share ke teman-teman kalian semuanya, grup mabar atau apa, silahkan di share bantu bulan ini tembus 500 subscriber teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih, dan nantikan video selanjutnya saya akan mereview bagaimana ini Kylian Mbappe saya yang 100 kalian mengupgrade Tadik dan Gareth Bale. Oke, mungkin cukup gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.